Dilaporkan Pantai Merak ini tiba-tiba surut. Waduh, yang piket jangan tidur. Perahu pada kandas. Beredar video memperlihatkan kondisi air laut yang surut di sebuah pelabuhan. Setelah ditelisik, diketahui lokasi video tersebut berada di Pantai Merak yang berlokasi di Cilegon, Banten. Video tersebut diunggah di Twitter @IndonesiaMostViral pada Selasa 7 Desember 2021. Beredar pula di berbagai media sosial, salah satunya grup WhatsApp, hingga viral. Selama 24 detik, rekaman video tersebut memperlihatkan kondisi air laut yang surut dan kapal-kapal kandas. Terdengar pula suara seorang pria yang menjelaskan jika air laut di Pantai Merak tiba-tiba surut. Ia pun mengimbau kepada yang piket agar tidak tidur. Terdengar suaranya begitu panik hingga mempertanyakan kondisi yang terjadi.